Satu keunggulan yang dimiliki oleh Windows 10 Enterprise dibandingkan dengan Windows 10 Pro, di sini Windows 10 Enterprise memiliki fitur atau tools mail. Kalau kita klik di sini, menu mail ini bisa membuka atau mengintegrasikan beberapa akun atau multi akun email dibuka dalam satu halaman sekaligus. Sehingga dengan menu ini kita bisa membaca beberapa email sekaligus di dalam satu halaman. Jika kita ingin menambahkan beberapa email ke sini, karena di sini saya baru membuat satu akun email. Di sini ada menu setting, klik setting di sini. Di sini ada manage account. Kemudian di sini add account. Nah, pilihlah akun email Anda yang akan Anda tambahkan, apakah Google, apakah Yahoo, iCloud, atau email lainnya. Silakan tambahkan sesuai kebutuhan Anda, sesuai email yang Anda miliki, sehingga Anda cukup membuka di satu halaman seluruh email-email Anda akan bisa Anda baca pesan inbox-nya. Di sini bisa Anda mencari orang-orang atau kontak person Anda. Dengan menu ini, Anda akan lebih mudah memahami, melihat siapa sih kontak-kontak Anda yang sudah ada di sini, atau Anda tulis namanya, Anda tulis emailnya, sehingga Anda bisa tahu alamat email persisnya. Kemudian ini juga bisa diintegrasikan dengan kalender, sehingga Anda bisa membuat jadwal-jadwal kegiatan Anda di kalender ini. Inilah keunggulan daripada Windows 10 Enterprise dibandingkan dengan Windows Pro atau Windows sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.